Oke guys, kali ini saya akan uji coba tenaga senapan ini ya. Oke, saya akan mau nembak ini ya, plat besi ya, baja apa ya ini ya, ketebalan 1,5 mili ya. Kita mulai uji coba ya. Karena belum di skip tadi, cuma dikira-kira ya, mudah-mudahan tepat sasaran ya, sekalian di skip ya, sekalian di setel. Tiga ribu, oke, siap. Hampir bolong ya. Ini bajanya baja ringan ya, CMP, bukan CMP apa sih ini namanya ya. Oke. Sekali lagi guys, sekali lagi. Agak lumayan tepat ya. Yuk. Ya. Sama ya, hampir jebol. Oke guys, cukup lumayan ya, ini hampir tembus ya, karena pelurunya keburu hancur ya. Oke. Ini bahan yang ditembak itu baja anti karat ya. Apa ya namanya ini? CMP bukan, tapi anti karat ketebalan 1,5 mili ya. Dengan senapan bikinan saya ya. Dengan tadi tekanan 3000 PSI dua kali tembakan sisanya 2500, berarti satu tembakan itu cuma 250 PSI ya. Dengan power yang lumayan lah. Segini gitu ya, apalagi nanti ditambah powernya, keluar anginnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak dari barusan gitu ya. Barusan itu 250 PSI kekuatannya seperti ini ya, tapi pelurunya nggak kuat ya, maklum kalibernya cuman 4,5 ya. Oke guys, terima kasih dukung channel ini dengan subscribe dan like-nya ya, bila perlu share gitu ya guys.
Oke, terima kasih. Salam satu laras.